Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mamah Dedeh. Iya. Masya Allah. Mas Bedu. Ya. Mas Bedu mau beli rumah nggak? Beli rumah? Iya. Emang kenapa? Zahra mau jual rumah? Bukan rumah Zahra sih. Jadi teman Zahra, rumahnya bagus deh. Tapi baru setahun padahal ditempatinnya. Nah, terus? Tapi dia mau jual. Mau dijual? Iya. Oh, ya kalau boleh tahu, Mas Bedu, boleh nggak tahu? Apa? Itu rumahnya dijual kenapa? Katanya sih cuman bilang udah nggak nyaman lagi gitu. Sebenarnya rumah tuh ya, Zahra ya mau besar, mau kecil, mau mewah, mau sederhana, itu bisa jadi nyaman kalau tergantung penghuninya. Oh, gitu. Iya, penghuni bisa membuat rumah itu jadi neraka, bisa juga jadi surga. Masya Allah. Wow. Kan ada istilah Zahra. Pasti Zahra sering denger deh. Apa? Baiti Janati. Artinya? Rumahku, surgaku. Masya Allah. Iya. Berarti rumah Mas Bedu udah jadi surganya Mas Bedu nih? Insya Allah. Berarti kalau seandainya udah jadi surga, bidadarinya banyak dong di rumah Mas Bedu. Alhamdulillah. Iya, ya kan bidadari gak hanya di surga. Oh gitu. Iya. Kirain Mas Bedu bakal jawab bidadarinya ada tapi cuma satu-satunya gitu kirain. Ada bidadari. Oh gitu. Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan pada bahagia banget kalian hari ini? Siapa? Nggak tahu. Main poligami aja. Pada seneng banget. Ajis Asror. Agus senyum aja. Iya mah. Damang Bedu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pantesan Bedu seger, ada yang muda-muda. Iya. Dari mana kalian? Dari Niki Ciputat ya? Iya. Mas Bedu bilang rumah itu ibaratnya surga ya Maya. Jadi katanya bagaimana rumah itu nyaman atau enggak tergantung isinya gitu. Betul? Iya. Oh. Bener dia. Bener ya Ma? Iya. Berarti tergantung bagaimana penghuninya. Tergantung penghuninya. Kalau gitu boleh dong Ma kasih tahu juga nih buat Zahra, buat jamaah semua ya Mas Bedu ya. Mengenai bagaimana adab-adab di rumah gitu Ma. Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judulnya apa? Adab-adab di rumah. Adab-adab di rumah. Siapapun manusia normal pengen punya rumah. Pengen punya tempat tinggal. Yang namanya rumah itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena kalau kita ngontrak bulanan, tiap bulan mikir buat besok bayar. kontrak tahunan, kebanyakan yang punya rumah tiap besok tahun naik. Naik. Makanya bersyukur kepada Allah kita-kita yang sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah. Tapi bagaimana sih rumah kita? Tentu. Jangan jauh-jauh contoh kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita? Sejarah mengabarkan kepada kita. Rumah beliau tidak mewah, tidak megah, bais tanah tidak. Sangat sederhana. Bahkan ada yang mengatakan hanya 3 kali 4 meter segede kamar Bedu kali ya. 12. Itu ada di Masjid Nabawi di belakangnya. Di belakang. Itu kecil sekali rumah Rasulullah. Masya Allah. Itu sejarah mengatakan seperti itu. Kita kan seperti kalau kita pergi ke Madinah itu ada yang disebut dengan Raudhah. Itu kalau ke situ kalau laki-laki mah enak jam berapa aja. Kita perempuan jamnya tertentu berdesak-desakan. Bagaimana rumah beliau sebagai Rasulnya Allah, sebagai Nabi besar luar biasa, berikan contoh kepada kita. Artinya beliau mengajarkan rumah itu tidak perlu mewah, tidak perlu megah, tidak perlu hebat. Itu rumah beliau sendiri. Tidak menjulang ke langit, tidak juga sampai kayak bunker ke bawah, tidak. Tapi sangat sederhana. Beliau mengajarkan hidup itu harus sederhana. Walaupun beliau orang kaya, orang berada. Sedekahnya yang luar biasa itu menandakan bahwa beliau benar-benar orang yang kaya. Tapi rumahnya tidak mewah, tidak megah, perabotannya pun tidak mewah. Ini contoh buat kita. Namun dikatakan tadi kalau Mas tidak salah dengar, Bedu mengatakan, "Baiti jannati, rumahku surgaku." Bagaimana sih yang membuat baiti jannati yang Rasul katakan kepada kita? Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ada di rumah, menjelang datangnya malam, anak-anak jangan berkeliaran keluar rumah. Kemudian kunci pintu rumah kalian. Tutup makanan minuman kalian dengan apapun. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kita punya rumah, udah punya anak kecil. Kalian pada punya anak. Biasakan anak-anak jangan main di rumah kalau menjelang datangnya maghrib. Kenapa? Beliau menyatakan ketika menjelang datangnya maghrib, setan-setan berkeliaran. Iblis-iblis banyak sekali bergentayangan. Kalau anak-anak main keluar menjelang maghrib, jangan-jangan anak-anak nanti kemasukan iblis. Digoda oleh setan. Itu yang pertama. Masukkan anak-anak ke rumah, biar pada diam di rumah. Rasul pun menyatakan untuk menjaga rumah dan penghuninya, kunci pintu. Kunci pintu sambil berzikir, mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Rasul pun mengajarkan, kalau menjelang malam, udah mau tidur, makanan, minuman yang ada tutupin. Walaupun dengan sekedarnya. Misalnya tutupin pakai koran. Iya. Tutupin pakai apa saja, tutup saji. Itu silahkan. Kenapa diperintahkan banyak berzikir? Setiap saat dan kesempatan kalau kita berzikir kepada Allah. Allah melindungi kita, anak turunan kita, makanan kita, pintu yang kita kunci, kita wajib usaha. Termasuk makanan, minuman. Jangan sampai dijilat oleh setan. Masya Allah. Makanya itulah yang harus kita lakukan di rumah. Jadi makanan jangan ngablak, pintu jangan tidak dikunci. Kita wajib berusaha agar tidak ada orang masuk. Karena apa? Wajib menjaga harta dan jiwa oleh Allah kita. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Waktu kecil sih Bedu diingetin, ayo maghrib pulang-pulang tadi diculik kolong wewe lah gitu. Nah, sebetulnya bukan kolong wewe, setan. Iya makanya. Bergentayangan. Itu yang kita hindari. Diingatkan. Cuman beda kelong apa namanya? Kolong wewe. Kolong wewe. Emang dari di kolong awewe perempuan. Suka nyulik anak kecil katanya. Oh. Anak kuntilanak barangkali. Oke. Baik Jawa, nanti kita lanjutkan kembali ya tentang bagaimana ada adab di rumah agar rumah kita bisa menjadi surga bagi penghuninya. Jadi kita akan lanjutkan lagi bersama Mamah Dedeh. Tetaplah bersama kami di Rumah Mamah Dedeh. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, jangan di rumah kalian ada patung, ada berhala. Berhala. Karena dulu banyak orang nyembah patung dan berhala. Artinya diperintahkan jangan syirik kepada Allah. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mamah Dedeh. Baik Ma, dilanjutkan lagi, mungkin ada yang belum. Ya, jadi begini. Ya. Kenapa diperintahkan kunci pintu? Cukup agar makan. Kita bekerja, berusaha, jangan hanya didiemin aja. Ya. Kan berusaha kunci pintu, biar ada kalau ada maling udah terkunci. Ya. Soal dicokel itu nggak ada urusan, yang penting udah berusaha. Kenapa kita nutupin makanan dan minuman? Kita menghindarkan diri daripada godaan setan. Kalau makanan minuman kita tutup, berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan ini barokah buat kita semua. Amin. Makanya banyak berzikir. Nah, kemudian apa lagi? Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, jangan di rumah kalian ada patung, ada berhala. Berhala. Karena dulu banyak orang nyembah patung dan berhala. Artinya diperintahkan jangan syirik kepada Allah. Termasuk boneka mah? Kenapa? Termasuk boneka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik. Bedu nanya, termasuk boneka. Kalau boneka itu mainan hanya untuk anak-anak cewek, itu silahkan. Itu tidak masalah. Tapi ini sekarang lagi fenomena mah boneka diisi arwah. Jadi dianggap seolah-olah. Nah, itulah yang syirik, ada itu yang salah pola berpikir mereka. Dikasih makan, dikasih minum. Nah, itu salah, itu kebodohan. Apakah diminum sama boneka? Apakah dimakan sama boneka? Itu syirik. Mereka tidak punya iman, percaya kepada boneka, syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu zalim yang sangat besar kepada Allah. Fenomenal tuh Mas sekarang. Ya, itu yang harus kita luruskan. Ya, dia, kita umat Islam, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Makanya ngaji yang benar, jangan ke bawah setan ini. Kemudian apa lagi? Suatu ketika Siti Aisyah ditanya, apa yang Rasul lakukan kalau dia masuk rumah? Siti Aisyah mengatakan, begitu beliau masuk rumah, biasanya langsung bersiwak. Bersih-bersih langsung. Laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, perintahkan umatku gosok gigi tiap salat. Artinya masuk ke dalam rumah harus bersih. Makanya zaman corona sekarang kan dianjurkan. Iya. Masuk rumah, mandi, ganti baju. Protokol kesehatan. Nah itu, jadi artinya masuk rumah karena kita di jalan habis ngapa-ngapain keringetan, ketemu debu, ketemu keluarga di rumah harus bersih. Jadi mereka lihat kita enak, ya. Itu maksudnya. Kemudian apalagi Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita jangan kita piara anjing, nggak boleh piara anjing kecuali kalau kita suka berburu di hutan, menjaga kekayaan rumah. Masalahnya sekarang berapa banyak sih kekayaan kita? Iya. Berburu sudah nggak ada, hutannya nggak ada, udah jadi aspal semua, di gedung semua. Ngapain pakai piara anjing? Rasulullah pun mengatakan rumah yang di rumahnya melihara anjing, maka malaikat tidak akan masuk. Ya Allah. Yang ada patung di rumahnya, malaikat nggak bisa masuk. Artinya malaikat pembawa rahmah, pembawa keberkahan buat keluarga tadi, menghindar, menjauh daripada rumah yang piara anjing. Dan di dalam rumahnya ada patung dan berhala. Kemudian apa lagi yang Rasul ajarkan? Kalau kita masuk ke dalam rumah dari luar, ucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Kalau enggak, assalamualaikum. Itu boleh. Maksudnya apa? Di dalam rumah kita itu kan ada makhluk-makhluk halus. Di sini juga banyak. Iya. Dimanapun kita berada, makhluk ada. Walaupun kita dari mana-mana rumah kita kosong, tetap berikan salam. Atau minimal ucapkan kalimat tasbih, kalimat Allah, agar kita masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Setan bilang, kalau penghuni rumah masuk rumah, mengucapkan salam, menyebut nama Allah, memuji Allah, kata iblis, malam hari ini tidak ada tempat menginap kalian. Kalau ada orang mau makan mengucap basmalah, doa makan, kata iblis, pada malam hari ini tidak ada makanan buat kita. Kebalikannya. Seandainya ada orang masuk ke dalam rumah, nyolonong wae, walaupun rumah sendiri. Iya. nggak salam, nggak bertasbih kepada Allah, nggak berhamdalah sampai ke rumah, tidak menyebut nama Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menyucikan Allah. Kata iblis, alhamdulillah malam hari ini ada tempat menginap. Kemudian orang tadi makan, nggak pakai doa, nggak pakai basmalah. Kata iblis, udah mendapat tempat menginap, dapat makan gratis. Makanya jangan lupa ajarkan kepada anak cucu keluarga kita, masuk rumah walaupun kosong, ucapkan salam, ucapkan hamdalah, ucapkan tasbih, biar setan menyingkir. Kemudian kalau kita masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kita, wajib minta izin. Walaupun saudara kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang yang beriman, jangan masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu memberikan salam, sebelum dapat izin daripada yang punya rumah. Tuh perintah Allah dalam Al-Qur'an. Kalau kita orang yang benar beriman kepada Allah, ke dalam rumah orang salam dulu. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Udah pulang 3 kali maksimal. Kita mah merasa akrab, tetangga udah kayak saudara atau saudara beneran. Assalamualaikum, masuk we. Ya, belum ada izin, belum dijawab salam, nyelonong. Tiap pintu, Mbak, nggak ada. Mbak, Mbak, di meja ada bakwan, makan. Mbak. Ini salah. Salah banget. Kalau Anda langsung nyelonong ke dalam rumah, kita tidak tahu keadaan. Siapa tahu dia kehilangan. Ya, iya. Karena taunya Anda yang masuk, Anda jadi tertuduh. Berbeda kalau kita salam, dijawab salam. Dapat izin, masuk. Kenapa? Khawatir yang punya rumah dalam kondisi tidak ingin dilihat orang. Punten. Misalnya nggak usah jauh, Mamah deh. Berapa belas tahun Mamah di rumah sendirian. Iya, Mamah. Namanya rumah sendiri, habis mandi pakai anduk doang. Kalau ada orang masuk, kita kan tidak ingin dilihat orang. Makanya ketika ada orang masuk ke dalam rumah orang, langsung kelihatan orang yang punya rumah dalam kondisi tidak nyaman dilihat oleh orang lain. Tanpa izin yang punya rumah, Rasul mengatakan halal. Biji matanya dicongkel. Aduh. Astagfirullah. Makanya ini Al-Quran menyatakan jangan masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sebelum memberikan salam, dijawab salam, dan mendapat izin dari pemilik rumah. Ini kondisinya. Makanya kita punya rumah itu benar. Punya privasi. Rumah punya kesucian. Rumah punya kehormatan. Rumah punya harga diri. Jangan sampai kesucian rumah tangga kita dinodai oleh orang lain. Jangan sampai kemuliaan rumah tangga kita dirusak oleh orang. Jangan sampai kehormatan rumah tangga kita dirusak oleh orang. Kenapa? Rumah tempat suami istri bercengkerama dengan anak-anak dan keluarga. Makanya hak seorang suami dan istrinya diantaranya yang kelima. Tidak boleh seorang istri masukin orang ke dalam rumah. Apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Tuh, Masya Allah. Jaga rumah kita. Baiklah kalau begitu nanti kita lanjutkan lagi ya Ma ya. Nah jamaah, untuk Anda yang sudah menantikan jawaban Mama mengenai pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai tema kita yang sudah dikirimkan di Instagram @rumahmamahdedah_TV1, nanti akan dijawab Mama setelah ini. Jamaah di studio juga siapkan pertanyaan ya. Tetap bersama kami di rumah Mamah Dedeh. Harusnya sebagai seorang muslim kita mengagumi contoh Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Aneh tapi nyata survei membuktikan. Hari gini anak-anak muda lebih suka sama pemain film Korea. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mamah Dedeh. Ya, silakan Mas Bedu. Oke, baik. Jamaah yang sudah di studio sudah hadir. Mau bertanya langsung ke Mama? Siapa yang mau bertanya? Mangga berdiri saya. Langsung. Yuk berdiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mama, saya Nia. Nia. Iya, galau nih Mah. Tadi kan Mama bilang soalnya kalau di dalam rumah itu salah satu adabnya kita nggak boleh ada patung atau gambar atau gambar gitu kan, biar malaikatnya tuh mau masuk ke dalam rumah. Tapi tadi Mama juga bilang kalau sekedar boneka anak kecil buat main kan boleh. Nah sekarang kan kita ini anak-anak muda kan biasanya itu menggandrungi artis gitu kan. Apalagi yang sekarang lagi booming tuh kayak K-pop. Kalau misalkan kita naruh poster artis kesayangan kita di dalam rumah tuh boleh nggak Ma? Terus boleh, malaikatnya... asal jangan dikultuskan Nia. Inilah yang aneh Nia, kata nenek. Harusnya sebagai seorang muslim kita mengagumi contoh Rasulullah, para sahabat dan sebagainya. Aneh tapi nyata, survei membuktikan. Hari gini anak-anak muda lebih suka sama pemain film Korea misalnya. Artis dan seterusnya. Sampai mau pulang dari Indonesia dinangisi di bandara. Kan aneh. Sementara sahabat Nabi nggak mengenalnya. Ini yang salah sayang. Jadi nenek bilangin sekali lagi, kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Bolehkah kita menyukai orang? Boleh, tapi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mengagumi wajar, tapi yang positifnya. Ya. Oke? Iya, oke. Berarti malaikatnya tetap mau masuk ya Maya? Betul, makanya hati-hati, sekedarnya saja. Ya, jangan berlebihan. Ya baik Mama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia. Nah, kalau ada yang berpendapat katanya nggak boleh ada lukisan wajah, nggak boleh ada foto-foto kita, anggota keluarga, itu benar nggak Ma? Rasulullah menyatakan kalau kita menggambar yang bernyawa nanti ditagih untuk diberikan nyawa. Ya Allah. Namun ada ulama mengatakan kalau kita sekedar punya foto keluarga buat kenangan boleh, kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli mri'in manawa. Ya, gitu. Yang salah gini Nia. Kamar remaja. Poster gede segede dinding. Harusnya punten ya. Harusnya misalnya ada tulisan-tulisan Al-Qur'an. Kaligrafi. Kaligrafi itu yang lebih baik. Boleh sekedarnya aja, yang salah berlebihan. Ya. Mah, kita kembali ke adab-adab di rumah ya, Maya. Kalau di rumah itu, Mah, kloset itu katanya posisinya nggak boleh mandap kiblat ya, Mah. Betul. Duduknya. Jadi banyak usahakan, misalnya kiblat depan. Iya, depan. Usahakan kita ngadepnya ke sini. Harus nyamping ya, Mah. Nyamping. Ataupun ngebelakangin juga nggak boleh, Mah. Tidak boleh, apalagi ngebelakangin. Jadi makanya diusahakan. Misalnya sono kiblat, ke sini kita ngadep atau ke sini. Nah itu. Itu kan kalau rumahnya beli dari inden tuh Mah, dari yang belum dibangun. Tapi kalau rumahnya udah jadi, beli yang dari diskon. Ya kalau gampang bongkar, panggil kong namin, sehari juga kelar. Tinggal ngangkat doang, tinggal muterin doang. Ya Allah, baru begitu doang, rempong. Asal turun. Buka bautnya, pindahin ngadep sono, selesai. Lubangnya itu kene. Oh, jadi hanya WC-nya aja bukan letak kamar mandinya? Iya. Oh, kan masa kalau kloset ngadep ke sono, lu ngadepnya ke sini miring, kagak kapan? Maksud Zahra adalah letak kamar mandinya atau bukan letak tempat nongkrong lo. Oh, paham. Jadi tinggal dibuka bautnya tuh Nia, diketahuin sini ya lo. Dibuka bautnya, muter kadinya gitu. Oh, kalau itu aman di rumah berarti. Soalnya enggak, soalnya kamar mandinya agak di situ di kamar. Yang di kamar tuh Mah, tapi letak WC-nya Mah beda. Jauh, WC-nya di luar. WC-nya di loteng. Ada itu yang paling mahal. Ya, Mah. Kamarnya di dalam, WC-nya di luar. Ada WC-nya di dalam Mah, WC di dalam, cuma airnya di luar. La ilaha illallah. Aneh, lu ngarang aja, gua nggak percaya. Ya siapa tuh di rumah Mas Bedu begitu Mah. Rempong. Kalau kita Mas, kita mau sholat pas banget nih. Posisi kamar mandinya ada di depan kiblat kita Mah, kalau di kamar nih Mah. Kamar, mandi, kamar mandinya nih Mah. Apakah itu boleh walaupun terhalang tembok gitu Mah? Boleh, yang tidak boleh itu lu surat di kamar mandi, di atas WC itu yang kagak boleh. Ini kamar mandi, lu surat di sini, kapan nggak kelihatan ada temboknya. Ya, jadi yang dilarang itu lu surat di kamar mandi, ya, iya, Mah, di WC. Misalnya ada orang nanya gini, ya Mah, kalau kita rumah kecil kan, kayak di Perumnas. Ini ada septic tank. Kita surat di atasnya. Kan bukan di wajah septic tank muka kita. Ya enggak udah lah. Di ubin gitu. Iya. Tenanawan. Ya kayak misalkan mohon maaf nih, kita kan kadang-kadang di kamar mandi sambil itu mah buang air? Iya. Pegang handphone, nggak kesadar tuh pas scroll set ada postingan ceramah gitu. Dengerin, salah. Ada dengerin ya. Sucinya, gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau kalian ada di kamar mandi buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, segerakan. Kalau udah selesai segera keluar. Di situ tempatnya setan. Di kita mah ada aneh. Maaf, nih ngomong beneran gua mah. Iya mah. Nyari inspirasi, sakoran. Nyari sair-sair, itu salah. Sambil sebat. Segera selesaikan urusan kalian, beristinja lalu keluar ke tempat yang bersih. Begitu. Begitu ya mah. WC itu tempat jin. Bahkan kalau sampai tidur di kamar mandi itu. Lu pernah berarti, lu nanya pasti kelakuan lo toh. Bener mah sampai sejam. Sejam lama banget. Ya ilah ilallah, Anggi laki lu kelewatan banget. Di kamar mandi bisa tidur. Sejarah yang mengatakan inilah orangnya. Aku tidak pernah seumur hidup. Bener mah. Jangan loh. Kalau nyanyi di kamar mandi mah. Mamah rasa nggak usah pakai nyanyi repot, nyanyi sekedarnya boleh lah. Ya. Kalau lagi mandi tapi lagi buang air masa iya ke atas ya kan. Puji ke bawah keluar. Nggak mungkin. Tenaga lu habis dong ke atas ke bawah. Iya. Sama aja kan di kamar mandi kan kadang suka. Nah kata itu nggak boleh. Ya, kalau lagi mandi boleh lah. Boleh lah sedikit-sedikit. Tapi lagi buang air jangan. Jangan. Allahumma inni. A'udzubillahi minasy-syaitonir rajim. Apa artinya? Bagaimana mah? Doa ke WC apa? Coba anak-anak ini. Siapa namanya yang kudungan hitam? Pakai mikrofon. Ini? Siapa namanya? Kata Zahra dulu, kata Aziz Zahra dulu. Ya, coba saya. Kata Aziz Zahra dulu. Ayo, namanya siapa? Finalia Istiqa. Finalia. Nenek pengen dengar. Finalia, coba doa masuk ke WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Artinya? Coba Nia, nenek pengen dengar. Ya, tahu. Tahu artinya ya. Diri sayang. Artinya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Itu. 1 juta rupiah. Asik, alhamdulillah. Abis ini tagih beneran ya. Jadi itu yang benar artinya. Karena di WC itu tempat jin. Tempat setan ada di situ. Ya Allah. Makanya kalau kelamaan sampai nyanyi-nyanyi, sampai sebat-sebat, apa-apa lagi dubat, dua batang. Hati-hati ya, kelamaan di situ, kelamaan bergaul dengan jin. Berarti nggak boleh ada bathtub dong Maya, yang sambil berendam di kamar mandi gitu. Itu kagak ngerti. Bathtub tuh. Yang ya? Tidak boleh itu lagi buang air besar, buang air kecil. Emang lu buang air besar di bathtub? Enggak loh. Ya makanya. Ya kan berlama-lama di kamar mandi kan juga nggak boleh. Tapi kalau bathtub kan tempat mandi, pakai air hangat gitu, Masya Allah. Itu beda tahu. Iya. Baiklah. Krong. Iya ini perkara kamar mandi aja lumayan panjang. Adab itu ya Maya, banyak adab. Adab yang penting juga, tapi pasti nanti lanjutin lagi deh Maya kalau gitu ya. Nah jamaah adab-adab di dalam rumah tentunya menarik untuk kita lanjutkan pembahasannya sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di rumah Mamah Dedeh. Perbanyak di rumahmu membaca Al-Quran. Jangan kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mamah Dedeh. Lanjutin deh Mas Bedu. Boleh, ayo silakan. Anda mau bertanya lagi ke Mama? Mangga. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie, Mah. Sylvie. Lagi galau nih, Mah. Ada apa Sylvie? Jadi kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana rumah yang kita jadikan surga. Ya. Terus apa ada karakteristik rumah yang ideal buat kita gitu. Terus kemudian apakah sikap kita sebagai seorang muslim itu ada ketika berkunjung ke rumah non-Islam. Oke. Okay. Oh, bagaimana etikanya kita? Oke, okay, ya. Sylvie. Adabnya. Rasulullah menyatakan, perbanyak di rumahmu membaca Al-Quran. Jangan kalian jadikan rumahmu seperti kuburan. Makanya kita, tadi udah dibilangin, minimallah tiap habis sholat baca dua lembar. Kan satu hari 1 juz tuh Sylvie. Kemudian Rasul pun menyatakan, yang namanya rumah yang disebut tadi baiti jannati, kalau ada seluruh anggota keluarga saling pengertian, melaksanakan kewajiban, baru mendapatkan hak masing-masing. Tapi hak dan kewajiban dulu baru hak. Suami melaksanakan kewajiban kepada istri, istri melaksanakan kewajiban kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, saling pengertian. Insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rasul pun menyatakan, kalian jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sembahyang sunatlah di rumah kalian. Para laki-laki kan sholat wajib di masjid, Sylvie. Tapi Rasul menyatakan, biar rumah itu seperti kuburan, sekali-kali sembahyang sunat di rumah. Nah, tapi sembahyang wajib jangan di rumah. Tapi di masjid kaum laki-laki. Jadi Sylvie nanya, bagaimana kalau kita datang ke rumah yang non-muslim? Kalau seandainya kita datang ke rumah non-muslim, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah. Assalamualaikum, tidak usah pakai warahmatullahi wabarakatuh. Atau mereka datang bertemu ke rumah kita. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Jangan ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah perlakuan kita. Kita bertamu ke rumah mereka tidak masalah sayang. Tetangga ada 3 hak. Ada 3 kelas. Yang pertama 1 hak, 2 hak, 3 hak. Mana yang 1 hak? Rumahnya dekat tetangga kita. Tapi berbeda akidah. 1 hak hanya sebagai tetangga titik. 2. Tetangga yang 2 hak, rumahnya dekat, 1 akidah sama kita, titik. Yang ketiga, rumahnya dekat, 1 akidah masih family, punya 3 hak. Jadi kalau kita punya tetangga non muslim, 1 hak dari kita hanya sebagai tetangga. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas. Mangga kembali Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mah. Rumah yang ideal berarti bukan dari ukuran, bukan dari tahun berapa rumah itu dibangun, bukan juga mungkin kelengkapan anggota rumah tangga. Kan ada juga yang ibu bapaknya udah meninggal, berasa rumahnya jadi... Kembali bagaimana kita mensyukurinya. Bahagia hati kita tidak diukur dengan pangkat, jabatan, harta, kekayaan, rumah mewah, mobil mewah. Tidak diukur dengan itu. Diukur dengan bersyukur dengan nikmat kita kepada Allah. Wa may yaskur fa innama yaskurin nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur kembali kepada dirinya, bukan buat orang lain, apalagi buat Allah. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Rumah di Perumnas cuma 100 meter. Alhamdulillah punya rumah. Orang lain seumur hidup sampai mati nggak punya rumah. Ya Allah. Ya. Nah, ini Mah mungkin juga tanpa disadari banyak sekali jamaah yang lupa gitu Mah, bahwa di rumahnya punya anak laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, sudah gede, dipakailah buat pacaran. Apakah rumah itu menjadi menjadi tidak barokah? Tidak barokah ya, Mah. Karena sudah diizinkan untuk orang berbuat dosa dan maksiat itu zina, Bedu. Zina itu ada zina mata, melihat sesuatu yang dilarang, zina telinga, mendengar yang dilarang, zina mulut, berbicara yang dilarang, zina tangan, meraba yang dilarang, zina kaki, melangkah yang dilarang. Yang membuktikan adalah kemaluan mereka. Hati-hati, bagaimana kita menjaganya. Makanya suka ada tuh meme tuh, ayo cepat kesini, papa mama lagi nggak ada, begitu katanya. Nah itu artinya ceweknya geblek, lakinya geblek. Iya, kadang suka begitu tuh Mang, ayo langsung naik motor, ngebut ke rumahnya. Ah, pengalaman kayaknya. Kalau bukan cita-cita itu Mang. Oh. Kayaknya pengalaman deh ceritanya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, PDKT-nya pun dilarang, apalagi berbuat zina. Beliau hanya mengangkat masalah-masalah sosial, Mah. Betul. Malah sosial ini yang wajib dirubah. Tuh anak-anak pada ketawa, Bang Tamen. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim yang baik tahu dimanapun kita berada. Mayal pidumin kaulin illa ladahi raqibun atid. Semua dicatat oleh raqib atid, maka kita tidak berani berbuat apapun, takutnya hanya kepada Allah. Masya begitu Allah. Seharusnya. Terima kasih banyak ya Mah, tausiahnya hari ini Mah luar biasa. Lengkap sekali ini jamaah hari ini ilmu kita ya mengenai rumah yang ideal dalam Islam. Tadi sudah disampaikan oleh Mama bahwa rumah yang ideal tersebut bukan dari ukuran, bukan juga dari keindahan, tapi yang terus diberikan keindahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Seluruh anggota keluarganya bertasbih, beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan baik dan tentunya membuat terus menjadi makhluk yang bersyukur. Dan pastinya jangan lupa adab-adab di dalam rumah yang tadi sudah disampaikan Mama, kita ingat dan kita terapkan ya. Yuk kita berdoa yuk agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Baik pemirsa TV One, anak-anakku sekalian dari Iki, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dzimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kami menghitung nikmat-Mu ya Allah tidak akan terhitung. Namun Engkau pun menyatakan innal insana la zalumun kafar. Manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan kami menjadi orang yang kufur, hindarkan kami semua jadi orang yang zolim. Baik zolim dengan diri sendiri, zolim kepada orang lain, apalagi zolim kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam diri kami, agar kami mensyukuri diberikan oleh Engkau nikmat, diberikan tempat tinggal rumah. Jadikan rumah kami, baiti jannati, rumahku surgaku sebagaimana harapan kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak cucu turunan kami yang soleh, yang solehah, ahli bersyukur, ahli ibadah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami selama ini ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan segala nikmat-Mu, dengan cara Engkau memberikan hidayah kepada hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mamah Dedeh terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga jamaah dari Iki sudah hadir di rumah Mamah Dedeh. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mamah Dedeh. Jangan lupa saksikan terus rumah Mamah Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mamah Dedeh. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.